Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathurrahman di channel YouTube AFP Elf Tutorial. Oke, kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana caranya memindahkan saldo dari Goal Saver ke saldo Comebank Smart Saver. Caranya mudah, kalian buka aplikasi Comebank Smart Saver, lalu kalian pilih Goal Saver ya. Oke, kita tunggu aja. Nah, setelah itu kalian klik yang saldo ini ya, dan nanti akan muncul menu seperti ini, lalu kalian pilih yang penarikan dana. Nah, tinggal klik aja penarikan dana di sini ya. Nah, tarik dana, lalu masukkan angka yang akan kalian tarik dari Goal Saver ini ya, misalkan 100.000. Oke, dan lalu kita lanjutkan, lalu pilih konfirmasi. Dan di sini sudah ada tulisan penarikan dana Goal Saver berhasil dan sudah ditransfer ke Comebank Smart Saver. Oke, selesai. Oke, kita lihat saldo di sini Goal Saver saya. Nah, uang kembali lagi ke Comebank Smart Saver ya, sedangkan di Goal Saver-nya sudah kosong, tinggal Rp325. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan video ini bermanfaat. Oke, sila klik video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.